untuk bentuk khusus seperti ini, di mana koefisien dari x kuadratnya itu adalah sama-sama ya angkanya. Misalnya di sini kasusnya adalah di sini adalah 1 dan di sini juga 1 ya. Kita bisa memakai rumus cepatnya, yaitu dengan rumus b min q per 2 akar a. Untuk aturannya ini adalah a koefisiennya ya. Ini b, ini c, p, ini q, ini r. Jadi yang namanya a itu adalah 1, b-nya itu adalah plus 1 ya, dan c itu adalah plus 5. Untuk p-nya 1, q-nya adalah min 2, dan r-nya adalah 3. Kita tinggal masukin aja rumusnya, b-nya yaitu 1, koefisiennya aja ya, dikurang dengan q-nya adalah min 2 per 2 akar a-nya adalah 1. Nah, kita tinggal hitung aja nih, 1 tambah 3 per 2 akar 1 kan 2 ya. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah 2.